Assalamualaikum and hi semua, welcome back to Mak Mana Kita channel edisi Beta Passion. Hari ni saya nak bersihkan air ikan toman yang saya beli tu. Kau ingat tak yang saya beli tempoh hari tu? So ni dah lebih kurang 1 bulan kot saya tak buat water change. So kau nak tengok saiz dia orang tak? Jom kita tengok video. Betul-betul hijau tu. Saya baru beli makanan semalam tu untuk dia. Dia tak makan lagi, tak habis lagi. Ikan yang laju sangat, dia tak sempat nak kejar. Alright, so korang nampak tak dia punya keladak tu? Okay, so untuk bersihkan keladak-keladak tu saya gunakan ni. Ini yang magnetic brush. Okay, so kita angkat dia punya kepala ni dulu eh. Okay, air ni saya takkan buang. Air ni dah cukup-cukup hijau cantik dah ni. Ini adalah air kita bagi microalgae. So air ni juga biasa saya pakai untuk biarkan Daphnia Magna sebagai makanan Daphnia Magna. Sekarang kita mulakan mencuci. Okay, untuk sedut air saya pakai ni eh. Ni beli kat mana eh? DIY kot RM2 ke RM3 kita dah harga dia. Okey, satu saya sepit kat sini. Satu lagi dia akan turun ke bawah lah. Ni ni kita picit dia. So korang tunggu dia sampai air ni penuh. Jadi kita lepas tu kita akan tapis. Lepas kita tapis, air ni kita akan letakkan induk Daphnia Magna lah. Ok, ini adalah ikan toman saya. Dah tangkap seko. Nampak tak? Dah besar ya? Sekejap je. Ok, sekarang saya nak tapis air. Nak buang dia punya keladak-keladak tadi tu. Saya nak air hijau sahaja. Kalau ada keladak-keladak, dia nanti akan tutup surface air ni. Jadi Daphnia Magna kita tak boleh nak bernafas. Tak dapat udara. Ok, ni dia nampak kan? Dia punya hijau tu pekat dan sesuai lah sebenarnya untuk kita biarkan Daphnia Magna. Langkah seterusnya kita kena bersihkan macam biasa ya, bersihkan akuarium kita. Kalau boleh kita kena hilangkan semua yang hijau-hijau tu yang lekat-lekat dekat dinding akuarium tu, semua kita kena buang. Kalau kita tak buang, nanti bila kita campur air baru, sekejap je algae ni boleh tumbuh balik. Sekejap je korang dah tak nampak dah mana ikan toman korang. Jadi memang normal lah saya akan bersihkan benda ni sebersih yang boleh lah. Kemudian saya akan jiruskan dengan air biasa. Ini sebenarnya langkah yang biasa je dalam proses kita mencuci akuarium kita. Ok, dah siap cuci, letak balik. So pastikan bawah akuarium kita ni ada gabus ya. Gabus ni penting supaya akuarium kita tak crack. Biasa kita beli akuarium second hand tu dia tak ada gabus. Bila kita isi air kawasan tak rata dia boleh crack. So kita tambahkan garam kasar. Garam kasar ni penting, di samping dia nak tambahkan mineral, dia juga boleh bunuh bakteria-bakteria yang dalam air nantilah. Untuk air pula kita pastikan air kita tak ada klorin eh. So saya gunakan tension gun. Tension gun ni semua tahu memang bagus. Kita boleh guna sikit je. Kalau dalam 20 liter jatuh tu, air dalam satu badin ni lebih kurang dalam 20 liter. Kita hanya menggunakan 1.5 ml tension gun sahaja. Kalau korang nak guna benda lain pun boleh je, tak ada masalah. Okay, ni contoh eh, saya gunakan tension gun masuk dalam ni. Air ni terus boleh pakai tau. Bila korang guna tension gun, terus boleh pakai, tak perlu tunggu lagi. Ada jenis anti klorin yang lain yang korang boleh beli singgit. Aquadin punyakan singgit setengah tu, itu pun okey. Tapi kita kena guna banyak sikit. Nah, kadang-kadang air tu tak boleh pakai terus, dan kalau kita terlebih guna anti klorin tu boleh menyebabkan kereputan pada finish kalaga. Okey, saya tangkap toman saya nak masukkan balik, tapi memang liar tau, dia dah besar ganas pula. Kerjanya melompat je ha. Okey, so korang boleh tengok eh. Saya beli hari tu bulan 4, sekarang bulan 7. 3 bulan saya bela, memang toman ni lasak lah. Sebelum ni saya ada beli flower horn. Ni yang kedua eh. Flower horn dia cepat mati, dia tak tahan sangat, tak apa nak kuat mungkin kat kedai air dia cantik. Flower horn kita kena pakai filter, susah sikit, jadi dia tak berapa nak tahan. Tapi kalau toman ni korang tak payah pakai filter, air macam gini pun dia dah boleh survive. Ada koyak sikit lah.
Saya pun tak tahu macam mana nak bezakan antara toman betina dan toman jantan. Saya beli dua ekor. Satu ekor ni color dia lebih terang. Satu ekor lagi color dia tak berapa nak terang. Dulu masa dia kecil-kecil dia takut, dia takut nak datang dekat kita. Sekarang ni kalau kita ada kat cermin, pegang-pegang cermin, dia dah datang-datang kat cermin. Tak adalah dia nak makan kan, ha, tapi dia datang-datang je. Mungkin dah kena tuannya tak. Ini adalah makanan yang saya beli kat kedai. Ikan ni dia macam boleh terbang, boleh lompat. RM2 biasa beli kita dapat lah 11 ekor juga. Jadi biasanya toman dia akan serang ikan tu pada waktu malam. Sebab siang ikan tu laju melompat. Malam ikan tu nak tidur, dia serang masa tu. Beli-beli ikan ada seekor anak udang. Comel pula saya tengok. Okay, air dah clear, dah cantik. Kita pun senang tengok ikan toman berenang. Kalau air kala hijau tu memang tak nampak toman. Kadang-kadang nampak badan dia sikit, kepala dia sikit, menyorok je duduk belakang, tak nampak dia berenang eh. So bila air dah bersih ni, bolehlah tengok tomannya. Korang yang nak membeli ikan laga boleh pergi ke IG Mak Mal Beta ataupun Facebook Mak Mal Beta, dan korang juga boleh like Facebook page Mak Mal Beta. Okey, air yang saya tapis tadi tu saya dapat 2 baldi. Selebihnya saya buat basuh akuarium dan juga saya buang. So 2 baldi ni saya akan biarkan Daphnia Magna. Ini adalah induk Daphnia Magna. So kita just curah je. Kalau korang dah ada air hijau ni sebenarnya tak payah top up makanan, tapi kalau korang nak top up makanan juga boleh letak yeast sikitlah. Jangan terlalu banyak sebab dalam tu dah ada air hijau kan. Dia dah boleh membiar dah, insya-Allah. Kau tambah yeast pula, tak ada masalah, tapi sikit je eh. Okay, ini adalah result selepas 5 hari. Korang nampak Daphnia Magna ni dia membiak secara aktif lah dalam air hijau ni. Sebab tu air hijau ni bagus. Satu, dia tak ada bau, dia tak berminyak. Ni saya letak yeast sikit ni, sampai pagi tadi tak, saya letak yeast sikit. Sebab kali hijau dia dah pudar, semua algae dia dah turun ke bawah. Yang lain Daphnia Magna ni dah makan. So saya tambah yeast, dia terapung lah. Badinya sampai badi kecil je, badi beli kat Eko ni RM2 satu. Okay, ini adalah Daphnia Magna yang diberi makan yeast sahaja dalam bekas lain eh. Color dia merah kalau korang perasan. Ini pula Daphnia Magna yang kita beri makan air hijau. Color dia kehijauan sikit, merah-merah, badan dia ada hijau-hijau sikit dan dia lebih kurus berbanding yang diberi makan yeast tadi tu. Okey, saya rasa sampai sini dulu perkongsian saya kali ini. Korang rasa video ni bermanfaat, boleh tekan button like dan share pada kawan-kawan. Korang nak appreciate kerja saya, boleh tekan button subscribe dan butang loceng. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.